Assalamualaikum dulur soundman Indonesia, dulur-dulur pecinta audio sound system, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dulur ya, crossover asli 324 XL 3-way stereo plus subwoofer. Enggak usah lama-lama, langsung aja kita unbox, kita review dan kita cobain gimana suaranya. Monggo Mas, langsung. Ready banyak di PSK, ready barangnya, ready stoknya, bukan cuma gambarnya saja. Nih nggih, kartu garansi. Nanti kita stempel ya dari toko kita. Jadi setiap pembelian di PSK, dulur-dulur yang beli di PSK, kita pastikan stempelnya tidak bodong alias tidak kosong blong. Jadi ada garansinya. Jadi nanti dulur-dulur juga kita kasih kertas ya, lembaran. Itu cara-cara klaim garansinya seperti apa. Kalau dari toko BSK itu bergaransi toko atau garansi tukar baru selama 2 kali 24 jam sejak barang diterima. Kalau dulur-dulur belinya online berarti sampai di tempat dulur-dulur misalkan hari ini jam 4, nah dihitung aja 2 kali 24 jam. Jadi masa waktu 2 kali 24 jam silahkan digunakan semaksimal mungkin. Dicoba barangnya, misalkan ada kendala langsung komplain dan bisa langsung dikirim balik. Nanti kita ganti unit yang baru. Kalau lepas dari 2 kali 24 jam itu langsung di cover garansi asli, garansi servis selama 1 tahun. 1 tahun sejak tanggal pembelian dari toko kita. Perhatian buat dulur-dulur yang bukan customer BSK, mohon maaf nggih, komplain dan konsulnya tidak kita layani karena banyak sekali korban-korban, mohon maaf ya, mungkin penjual-penjual yang kurang bertanggung jawab. Jadi lepas beli barang, barangnya bermasalah sudah tidak mau tahu ya. Bahkan ada yang diblokir juga nomor WA-nya, customer-nya dan sebagainya, akhirnya komplain ke kita. Lah itu saya anggap komplain yang salah alamat. Karena dulur-dulur bukan beli di kita. Kalau belinya di BSK, pasti kita kasih edukasi ya, kita briefing caranya klaim seperti ini, bisa dikirimkan ke alamat mana dan sebagainya, prosedurnya seperti apa, klaimnya dan sebagainya, syaratnya gimana, pasti nanti kita berikan briefing atau edukasi khusus customer BSK atau yang beli barang di BSK. Dan dulur-dulur bisa menunjukkan kartu garansinya dan stempel BSK-nya. Kalau ngaku-ngaku, mohon maaf ya, banyak sekali yang ngaku-ngaku belinya di kita. Setelah kita tanyakan kartu garansinya tolong difoto, sudah tidak berani jawab karena memang bukan beli di kita. Akhirnya ngaku mungkin belinya di online dan sebagainya. Ya seperti itu ya, silakan. Buat dulur-dulur yang suka harga murah saja ya silakan. Tapi kalau ada yang bermasalah, ya anggap aja resiko. Nah kira-kira seperti itu ya. Monggo Mas, lanjut. Ini nggih, manual booknya, buku petunjuk penggunaan. Ini bagi yang pemula silahkan dibaca sampai khatam ya, dibaca sampai selesai. Jadi biar enggak banyak tanya, langsung aja bukunya dibuka, dipelajari dan langsung dipraktekan. Monggo Mas, dibuka. Ini dapat steker nggih, steker AC. Ini unitnya 324 XL 3-way stereo plus subwoofer. Seperti ini dulur nggih tampilannya. Ini frekuensinya ada dua ya, low mid sama mid high. Ini untuk low-nya atau volume. Ini untuk mid dan ini untuk high-nya. Ini knob untuk subwoofernya nggih. Knob untuk subwoofer atau knob untuk level atau volume. Ini frekuensinya untuk subwoofer. Ini yang channel sebelahnya, ini frekuensinya sama ya seperti yang tadi. Ini level low-nya, mid dan high-nya. Oh ya Mas, kita lihat dulu yang bagian belakang, monggo. Bagian belakangnya seperti ini dulur nggih. Ini bagian belakangnya, ini inputnya. Inputnya bisa Akai, bisa Canon. Ini pakai combo ya, jos gandos. Ini untuk outputnya low, mid, dan high.
Ini untuk output subwoofernya. Ini sama ya, input channel sebelahnya, input, ini outputnya. Oke mas, silahkan langsung dipasang kabelnya. Ini misalkan pakai AK, monggo, pakai Canon, disarankan pakai Canon. Ini sudah kita tancapkan ya outputnya, ini yang low-nya. Sekarang kita coba. Ini dulu ya, low-nya sudah on. Ini frekuensinya terlalu rendah ya, kita naikkan. Silahkan diatur sendiri, mau di setting di frekuensi mana, pengen jeduk atau pengen gimana, silahkan diatur sendiri. Oke mas, dipindah ke mid, monggo. Kita mainkan frekuensinya. Oke mas, pindah high-nya. Dipindah. Ini high-nya nge. Sambun. Kita pindah subwoofernya. Ini drone guys, subwoofernya. Kita atur frekuensinya. Pengen horek atau pengen jeduk-jeduk, silahkan di setting sendiri. Semakin ke kiri semakin rendah, semakin ke kanan semakin jeduk-jeduk ya. Sampun mas. Kita pindah channel sebelahnya. Kita ganti mas, tracknya. Kita ganti check sound kendang. Nanti seperti apa responnya low, mid, dan high-nya. Kita buat check sound kendang. Oke drone ge, sudah kita pindah ya. Ini kita buat check sound kendang. Ini low-nya. Frekuensinya. Semakin ke kiri semakin rendah. Semakin ke kanan semakin tinggi ya, semakin jeduk-jeduk. Kalau semakin ke kanan banget ya, jadinya ngemid ya, karena frekuensinya semakin tinggi. Oke mas, kita pindah ke middle. Kita pindah ke middle. Sampun mas, kita coba high-nya. Oke mas, sampun.
Sampun.